Assalamualaikum sahabat, kali ini saya berkunjung lagi nih ke wisata Tanjung Buku. Di mana wisata Pantai Tanjung Buku adalah destinasi wisata bahari yang berada di Desa Buku, Kecamatan Mapili, Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Tempat ini tak sekedar menawarkan keindahan lautnya, tapi juga beberapa tumbuhan liar yang hidup di pinggiran pantai Tanjung Buku, seperti tumbuhan kaktus dan pohon kelumpang telur, menjadikan tempat ini memiliki ciri khas yang cukup unik. Yuk, mari kita lihat apa saja sih yang ada di wisata Tanjung Buku. Hai guys, kami sedang berada di Pantai Tanjung Buku. Yuk ikutin kita terus. Setelah dari pintu masuk, kita akan langsung melihat peraturan apa saja yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Sekarang vibesnya benar-benar beda loh sahabat. Kalian bisa lihat nih, jalannya saja sudah diwarnai loh. Di sini juga sudah tersedia toilet ya sahabat. Dan ini adalah warung makan Mie Binte dan rasanya dijamin enak deh pokoknya. Sahabat juga bisa lihat nih, ada gazebo yang berukuran cukup besar yang bisa disewakan untuk para pengunjung. Dan ini adalah penampakan dari dekat gazebo yang berukuran kecil. Nah sahabat, aku Mas Penny, salah satu penjual makanan dan minuman yang ada di sini. Di sini tersedia banyak varian rasa minuman dan makanan loh. Kalau soal rasa nggak usah ragu deh, pokoknya mantul. Apalagi di sini ada stand buat foto loh. Yuk tunggu apa lagi nih sahabat? Mari berkunjung ke wisata Tanjung Buku. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Bye bye.